Bahan dan alat yang dipergunakan untuk percobaan ini adalah 3 buah tabung reaksi, 3 buah gelas ukur, 3 buah pipet tetes, 3 sampel urin, dan larutan AgNO3 10%. Prosedur melakukan percobaan ini adalah, pertama, masukkan 5 ml sampel urin ke dalam tabung reaksi. Sampel urin pertama dimasukkan ke dalam tabung reaksi pertama, sampel urin kedua ke dalam tabung reaksi kedua, dan sampel urin ketiga ke dalam tabung reaksi ketiga. Kedua, ketiga buah tabung reaksi tambahkan 3 tetes larutan AgNO3. Amati perubahan yang terjadi. Apabila belum terjadi perubahan, tambahkan kembali larutan AgNO3 sampai terjadi adanya perubahan. Ketiga, catat semua hasil pengamatan Anda. Bila terdapat endapan putih, menandakan adanya klorida radikal. Saudara mahasiswa, Anda baru saja menyaksikan percobaan mengenai uji klorida dalam urin. Bagi Anda yang sudah memahami percobaan ini, Anda dapat melakukan percobaan ini baik secara mandiri maupun berkelompok. Dan bagi Anda yang belum memahami percobaan ini, Anda dapat mempelajari kembali materi percobaan ini.